Hari ni aku nak share dengan korang semua cerita pasal color timer yang ada pada kebanyakan Ultraman. Color timer ni adalah sesuatu yang sangat penting lah pada kebanyakan Ultraman ni, sebab dengan adanya color timer, diorang boleh menentukan berapa banyak lagi baki tenaga yang diorang ada. Secara umumnya lah kebanyakan Ultraman yang berasal dari luar bumi tak boleh bertahan lebih dari 3 minit semasa diorang berada kat bumi. Sebabnya, lapisan atmosfera kat bumi ni agak tebal dan menyebabkan sinaran cahaya matahari tu tak masuk banyak ke dalam bumi. So, bila tak masuk banyak ke dalam bumi, dia tak dapat, orang kata apa, memberikan tenaga yang mencukupi kepada Ultraman. Jadi, atas faktor tu, Ultraman hanya boleh bertahan selama 3 minit sahaja di bumi. Statement pasal Ultraman ni boleh bertahan 3 minit je, kita boleh dengar kali pertama dalam siri Return of Ultraman, di mana dalam Return of Ultraman tu, hero dia adalah Ultraman Jack. Tapi ada juga Ultraman yang tak bergantung kepada cahaya matahari sebagai sumber tenaga diorang. Contohnya macam Ultraman dari Universe World of End, iaitu Ultraman The Next ataupun Ultraman Nexus ataupun Ultraman Noir. Dan dia punya color timer pun tak dipanggil sebagai color timer tau, dipanggil sebagai energy core. Dan sumber tenaga Ultraman ni, dia bergantung kepada dia punya dunamis ataupun human host diorang. So kalaulah diorang punya dunamis ni, stamina diorang semakin menurun, maka energy core pada Ultraman The Next ataupun Ultraman Nexus tu akan berkelip-kelip lah. Selain daripada Ultraman dari Universe World of End, Ultraman daripada World of Gaia, iaitu Ultraman Gaia dan juga Ultraman Nagul, diorang berdua ni juga tak bergantung kepada cahaya matahari sebagai sumber tenaga. Dan color timer diorang juga bukanlah dipanggil sebagai color timer, tapi dipanggil sebagai life gauge. Seperti mana yang kita tahu, Ultraman Gaia dan Ultraman Nagul adalah Ultraman yang berasal dari bumi. Sebab itulah diorang punya sumber tenaga adalah datang daripada tenaga bumi dan juga tenaga laut. Berkenaan dengan Ultraman Gaia dan Ultraman Nagul ni, selagi mana diorang mampu untuk menyerap tenaga bumi dan tenaga laut, selagi itulah life gauge diorang takkan berkelip-kelip. Tapi katalah pada masa tu diorang berlawan dan diorang dah tak mampu untuk menyerap tenaga bumi dan tenaga laut, barulah diorang akan jadi lemah dan kemudian diorang punya life gauge tu akan berkelip-kelip. Oh ya, yeah. Kalau korang perasan Ultra 7 dia tak ada color timer tau. Sebabnya ada yang mengatakan yang Ultra 7 ni tak ada color timer sebab dia datang ke bumi bukan sebagai pahlawan Ultra, tapi sebagai seorang map maker lah, iaitu Ultraman yang membuat peta. So buat apalah seorang map maker nak ada color timer, sebab dia ni bukanlah bertanggungjawab untuk berlawan dengan raksasa. Tapi ada juga yang mengatakan nak pasang color timer tu sebenarnya adalah pilihan peribadi para Ultraman lah. Sebab kalau kita tengok dekat Ultra 721 badan dia tak ada color timer tau, sedangkan dia tu pahlawan Ultra. Color timer ni memang sangat penting lah kepada semua Ultraman, sebab kalau diabaikan dia punya kelip-kelip tu, Ultraman boleh mati ataupun bertukar semula menjadi human host ataupun human form dia. Dan kalaulah Ultraman ni dia nak menambah semula tenaga dia, sama ada ada sesuatu yang telah membantu untuk menambah tenaga dia, ataupun ada Ultraman lain yang memberikan tenaga kepada Ultraman yang jadi lemah tu, ataupun last sekali Ultraman ni akan terbang pergi ke matahari untuk menyerap tenaga solar daripada matahari supaya dia orang kekal bertenaga. Macam minum Milo. Melo.